Enak banget baunya. Enak ini, maaf. Kamu bos aku tapi maaf, enak. Nih kok muncul Bimai? Oh, Bimai? Tolong guys, tolong guys, tolong guys. Kemarin kalau kalian sempat lihat stories aku bilang aku mau belajar masak. Kalau nggak mulai ya nggak jadi-jadi. Not bad. Bad. Aku harus ajak Niko ke sini, nggak mau tahu sih. Biar aku tuh tahu bener-bener cara bikin yang bener tuh kayak gimana dan hasilnya tuh jadi gitu, maksudnya jajangmyeon yang otentik. Aku sedang menunggu tamu. Sini rumahnya, halo. Hai, apa kabar Cina? Baik, ini Niko guys yang waktu itu video call. Hai. Aku tanya-tanyain, akhirnya hai, aku suruh kesini. Mumpung Niko kesini, kita sekalian aja belajar banyak. Kalau misalnya ada waktu habis jajangmyeon, aku pengen belajar yang lain ya. Boleh. Oh ya udah ready sih, bumbu semua segala macam. Pertama kamu sih yang mau jadi chef. Iya. Yang kemarin gimana? Yang jajangmyeon kedua? Gimana ya? Tapi better daripada yang pertama gak? Better, cuman manis banget. Kayak makan gula. Coba kamu bikin, bisanya jelek-jelekin aja ya, pas. Tapi aku pasti bisa kan kalau sekarang bisa. Belajar langsung. Maksudnya improvement itu udah bagus banget. Itu udah bagus banget. Oke, let's go. Ayo. Okay. Jadi guys, aku udah siapin bahan-bahannya buat Niko masak. Iya. Iya, oke. So far ini udah cukup. Cuma ayam, ada ini. Ayam, mie, kentang, zucchini, bombay itu cukup. Cuma ada satu lagi yang kurang itu kyuri. Itu nanti buat garnish di atasnya biar makan tuh lebih mantap. Kyuri itu yang kayak timun itu. Iya, yang timun Jepang. Oke. Itu boleh enggak? Zucchini bukan timun Jepang. Enggak, kalau zucchini beda. Beda sama kyuri. Bukan timun. Bukan. Kalau zucchini itu dia lebih kayak ke squash. Gitu. Yaudah, tapi kamu bisa bantu potong kan? Bisa. Ya, kalau aku nanti nunggu 2 jam lagi untuk kita masak. Oke. Saya bisa. Nih. Oke. Diinjek. Ini sebenarnya kebalik sih. Talarnya kebalik. Tuhan aku yang bener. Bukan kebalik. Begini. Tuh, sih. Talarnya udah talarnya kebalik. Lihat nih. Ini kebalik. Gitu. Jangan salfok ya, guys. Salfok ke cara dia motong. Jangan salfok ke aku juga nih kuning. Di sini. Lelaki ganteng dan sukses. Amin. Oke, jadi ini mau aku slice tipis aja. Karena nanti ini sebagai garnish di atas jajangmyeonnya. Gitu. Coba cara motong chef gimana sih? Enggak lah. Something that I will never do. Bisa Ci, belajar terus mah. Sampai lecet-lecet tangannya, sampai kepotong nggak? Jangan sampai kepotong dong. Lu pernah kepotong nggak sih? Kepotong sih pernah. Sampai putus. Mau masih lengkap nih pak? Lengkap, masih lengkap. Jangan sampai kamu putus. Kamu sentimen ya? Kamu iri kan aja. Kamu enggak bisa masak. Kalau enggak putus itu enggak belajar. Wow. Lebih ke debus kayaknya ya, Pak ya. Kalau si kyuri ini emang harus tipis-tipis gitu karena buat garnish. Ya, buat garnish. Kalau iya, kalau segede gini nanti enggak bisa ini ya. Sama apa namanya? Tapi ini kyuri. Ini aku loh yang motong, bagus kan? Bagus. Potong dadu. Oke, potong dadu terus dari kemarin potong dadu terus. Enggak apa-apa, kok namanya belajar kan. Oke, ini barang bahan-bahannya udah lengkap. Oke. Kita tinggal masak aja. Langsung masak ya? Oke. Ayo masak. Langsung masak. Aku luang deh. Pertama-tama aku tahu. Oke, gimana? Ini aku ambilin minyak kan. Oke. Silakan. Thank you. Aku nyalain. Kamu tinggal suruh-suruh aja aku. Aduh, aku jadi enggak enak nih. Kan udah ngerepotin nyuruh ke sini. Oke. Nah ini kita biarin dia panas dulu minyaknya. Ini gak apa-apa sih, api gede aja. Oke, api gede aja gak apa-apa. Api gede aja gak apa-apa. Sambil nunggu panas, aku mau nanya dong, kamu udah pengalaman jadi chef berapa lama sih? Aku sebenarnya juga baru lulus. Aku pernah di beberapa hotel. Oh wow, gitu. Udah berapa hotel? Berarti udah profesional? Enggak, baru dua sih sebenarnya. Oh. Baru dua. Tapi hotel bergengsi kan? Kalau dibilang bergengsi sih, ya satu bintang 4, satu bintang 5. Oke. Nah ini minyaknya udah panas. Langsung masukin. Jadi masukin ayam dulu. Ayam. Oke.
Kalau ada chef goreng ayam beda enggak sih? Sama aja, Ci. Yang penting ada panci, ada minyak. Ada panci, ada minyak. Tadi yang kemarin kekeringan ayamnya soalnya. Oh, kemarin kekeringan. Iya. Emang oh iya. Kalau kita pakainya ayam dada, itu kelamaan nih masaknya itu jadi kering. Oh, beli pakai black pepper. Ya, pakai black pepper biar ayamnya biar ada rasanya aja, sedikit hit dari black pepper itu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Selanjutnya Oh iya nih. Bawang bombay. Yes, betul. Nah, ini begitu bawang bombaynya udah sedikit layu. Itu baru kita masukin zucchini sama kentangnya. Oh, oke. Okay. Apa sih yang nggak bisa dari Niko? Ya, ini sampai kering. Ini sampai layu aja. Sampai layu ya. Wow. Jadi ini kita tumis dulu. Nggak tahu, walaupun bahan-bahannya sama, tapi kenapa beda ya, Nik? Nggak tahu ya, Ci. Udah. Kurang lebih setengah mateng. Kecoklatan. Kecoklatan. Ini kita pindahin dulu ke bowl. Oke. Gitu. Jadi sekarang kita pindahin dulu. Oh, beda ya. Kalau aku diamin soalnya mager. Kalau aku biar nyuci banyak-banyak sih. Oh, gitu. Karena kan masak itu sebenarnya enak. Yang enggak enak nyucinya. Males sebenarnya. Iya ya. Gitu. Nah, ini kita pakai panci yang sama aja. Bikin sausnya. Yes, kita mau masak dulu cunjangnya. Tambah sedikit minyak. Oke. Nyalain lagi kompornya. Oke. Okay. Cuma api jangan terlalu besar, kenapa? Karena nanti takutnya ini gosong. Jadi gak pahit. Boleh gosong ya? Iya, jadi pahit nanti. Kecilin. Oke. Okay. Oke. Boleh, Ci? Boleh. Semuanya. Ini kita masukin aja semuanya. Jangan pelit-pelit karena ini buat masak sendiri. Yes. Biasanya kan kalau kita buat masak sendiri kan ayamnya banyak ya? Iya, benar. Gitu. Buat Randy sih, Randy doyan makan soalnya, aduh pusing. Nih aku udah belikan measure cup. Ya. Ini masukin sekarang nggak? Nggak. Jadi ini begitu cunjangnya ini udah. Oh salah dong aku, berarti kemarin aku masukin air. Ah. Ini nggak apa-apa. It's okay. Begitu ini. Udah begitu cunjangnya itu glowing, baru kita masukin yang tadi bahan-bahannya kita tumis. Gitu. Salah di situ salahnya. Aku tuh masukin air dulu sampai sausnya jadi baru tuangin ke salah ya. Iya, nggak apa-apa sih, namanya belajar. Oh iya belajar, benar. Sekarang udah tahu. Ini kita tumis lagi. Enak banget baunya. Apa ada sih? Beda, sebeda itu kah? Ini enak. Oke, Cina, karena ini udah kecampur semua. Air. Baru kita masukin semua airnya. Semuanya. Semuanya. It's okay. Masukin ya. Yes. Oke. Ih, sampai jadi sup gitu. Iya, enggak apa-apa. Kenapa? Karena kan ini kan ada kentang. Oh. Jadi kita mematangin dulu kentang jadi pas dimakan, cirat makan sama kalau ini makan tuh enggak masih bau kentang gitu loh. Gitu. Nah, nanti baru kita tambahin maizena, rotan maizena. Biar baru kita kentelin. Yes. Karena kalau misalnya dari sininya nggak terlalu banyak air, begitu kita kantelin jadinya nyusut banget, jadi kayak yang pertama. Ada udah lihat yang fotonya tadi aku kasih lihat ya. Kayak Indomie bakar. Gitu. Oke. Okay. Nah, Ci, nanti ada gula. Gula itu. Ah, oke. Okay. Nih. Nah, yang kedua kan kemanisan. Ya. Karena gue 3 sendok banget tuh, si bodoh ini. Okay. Gak apa-apa sih, namanya belajar. Iya, tapi itu bukan belajar sih, itu soto ini. Karena gue kayak pede aja gitu langsung masukin. Gak apa-apa. Nah, ini sambil kita nunggu, kita baru masukin gula. Oke. Okay. Kenapa? Karena kan emang basic sausnya kan udah asin banget. Jadi kita imbanginnya pakai gula. Dan di sini aku pakai measuring spoon, jadi... Oh iya, pakai lebih ya ada takarannya, jadi lebih... Berapa tuh? Ini aku pakai 2 tablespoon. 2 tablespoon. Gitu. 2 sendok makan sih sebenarnya. Yeah, cuma masing-masing sendok makan di rumah masing-masing beda-beda ya. Iya, iya. Gitu. Sih, 1 sendok makan itu kurang lebih 15 gram. Oke. Okay. 15 gram. Yes. Sama diicip-icip juga kali enggak sih? Iya, sambil dicobain. Jangan kayak gua icipnya terakhir. Salah. Oke. Okay. Kalau misalnya emang sukanya yang agak asin, boleh tambah garam lagi, cuma dari cunjangnya sendiri udah asin sih. Oke. Cuma takutnya jadi asin banget.
Kalau jadi sakit kepala tuh kan. Gara-gara darah tinggi. Iya, nanti darah tinggi, nanti kolesterol, merawasnya enggak baik juga. Oke. Sendok. Sendok. Nih aku. Oke. Oh, sebanyak itu. Sebenarnya enggak sebanyak ini sih, cuma kita enggak tahu yang kepake berapa ya. Yes, betul. Aku pelit banget sih. Kayak sendok doang. Oke. Ini sambil kita aduk-aduk. Sampai rata. Yes. Sampai yang penting udah enggak ada tepung maizenanya lagi. Baru nanti kita masukin ke sini. Gitu. Dan sedikit tips sih, kalau misalnya buat Cinat yang mau masak, mau pakai maizena, itu air yang di pancinya itu harus mendidih dulu. Pas mendidih baru tuang maizenanya. Okay. Gitu. Ini semuanya aja mie-nya? Semuanya aja? Nggak apa-apa, semuanya aja. Semuanya ya. Oke. Itu jangan lupa ya. Apa tuh kok? Itu diaduk-aduk biar merata. Siap, chef. Oke, chef. Emang dasar ya. Malah jadi kamu yang ngasih tahu. Ini sekarang masukin tepung ya? Yes, masukin maizenanya. Oke. Oh, Mbak. Ini ngapain itu, Mbak? Nanti dia otomatis ngentel ya? Iya. Emang gitu. Dia kan kental sendiri. Musikin sambil kita aduk. Wah, beda banget rasanya sama yang aku buat. Beda. Ini kayak gurih nendangnya tuh dapet gitu, kenapa ya? Oke. Aduh. Masa enggak tumpah emosi gue. Kayaknya tangan orang beda-beda ya? Ya. Oh my god, saus jajangmyeonnya. Oh my god. Ini kayak baru kayak gini doang udah kelihatan enak gitu. Oh my god. Jangan lapar ya guys. Laper lah, ya aku udah lapar. Khusus gila buat Cinatia Korendi. Mantap baunya. Iya. Oke. Atau Cinat yang mau tuang? Atau aku yang tuang? Boleh langsung aja. Oke, tuang aja ya. Aku mau piringnya yang cantik, boleh kan? Pakai ini aja, gimana? Oh ini yang cocok ya? Iya. Yaudah. Langsung ya? Iya. Oke. Okay. Ini sih part yang paling, ini udah jadi. Emang beda sih. Gila sih. Oh my god. Gak apa-apa deh, gak diet hari ini. Banyakan lah ya ininya ya. Oh my god sih. Sampai tumpah-tumpah. Gila. Oh my god. Gils. Oke. Kita kasih sedikit kiuri di atasnya. Mantap. Wow, ih cakep banget. Oke. Sip. Oke, guys, sekarang kita bakal cobain depan chef-nya langsung. Ini kamu jujur juga ya? Iya. Jujur ya, harus review. Nah, ini dari presentasi aja. Kenapa? Udah bagus. Ini bagus dibandingin yang kemarin ya. Oke. Okay. Kita coba rasanya kayak gimana, let's go. Ah! Nggak tega nggak? Dihancurin. Nggak rusak, tapi harus dicoba. Oh, kemarin kamu nggak ada ini ya? Ya itu garnish, aku kan nggak ngerti. Coba. Gimana? Cepet bareng. Bareng? Oh my god. Aku bareng. Ini sausnya juga nggak pelit sih kayak aku. Kayak aku lagi di gurun Gobi. Tutup guys. Deg-degan sih. Ini dari tekstur sausnya juga udah. Ntar masih panas cukup banget. Creamy. Enggak terlalu. Coba. Ah, buat kalian tuh bikin orang ngiler. Yuk hitung 1, 2. Oh, guys, cobain. Panas, Pak. Pelan-pelan, Pak. Gimana? Panas review. Jujur. Nah, coba lagi. Oke.
Panas soalnya. Gila sih. Terus kentangnya tuh ngeblend gitu pas digigit. Men. Kematangannya kaya, pas. Kayak mantep banget. Parah sih, Nick. 1 sampai 10 berapa? 11. Enak banget. Serius? Sumpah sih, ini jajangmyeon enak maksudnya. Aku coba sekali lagi. Boleh, coba sekali. Biar enggak bias, biar enggak bias. Maksudnya rasa jajangmyeon yang pernah aku cobain di Korea dapet, tapi ini juga bisa udah disesuaikan sama lidah orang Indo, tau nggak? Ngerti nggak sih? Kayak maksudnya otentik otentik tapi enak banget gitu, kayak masuk ke lidah orang masuk Indonesia. Ke lidah orang Indo gitu maksudku. Bapak Randy ini seneng cobain berkali-kali. Antara emang enak atau beneran atau dia cobain lapar. Atau lapar. Tiga sih sudah. Gimana Pak? Enak Pak. Oke, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Enak Pak. Ini kok enak banget sih, parah. Abisin. Kok gak bisa berhenti? Abisin. Harusnya aku tuh bikin kayak gini, guys. Bisa gak kamu bikin kayak gini? Bisa. Bikin lagi ya. Bisa. Kalau seenak ini sih aku berani ngirimin followers aku ya. Kemarin kan gara gagal, gak mungkin aku kasih makanan yang gak enak. Kalau kayak gini sekarang ini aku berani ngirimin teman-teman. Kamu mau ngirimin followers? Iya. Dan teman-teman. Random. Iya, terakhir ya. Kayak nggak bisa berhenti makan. Masih nyobain? Ini masih cobain kan? Enggak, ini masih ini makan. Oh ini makan. Udah nggak nyobain lagi benar enak. Korendi masih cobain atau udah makan? Gua bingung ini apa namanya? Gak ya? Udah gak deg-degan sih sekarang sih. Kayak kanan dulu. Kanan dulu, 5, 6, 7, 8. Iya, satu dulu. Oh gini kayak orang gendek? Gitu. Iya, 5, 6, 7, 8. Tipikal cewek makan enak begitu ya? Oke. Amel! Iya. Belakang lu. Amel! Mana kamu? Amel, cobain Mel. Cobain Mel, nih. Coba. Niko penasaran penilaian Amel. Mama Amel emang beda lidahnya. Mama Amel. Mama Amel tuh beda emang. Biasanya pahit-pahit gitu ya lidahnya. Aduh dong, makan dulu dong. Oke, gimana? Harus review ya? Harus review ya? Waduh. Serius gak sih? Lagi lapar. Dibanding satu enggak berasa. Dibanding botol aku yang kemarin. Enakan ini, maaf. kamu bos aku tapi maaf, enakan. Dari botol enggak gajinya. Ya kalau misalnya jangan lo bilang enakan yang gua, lu bohong. Orang gua juga bilang enakan ini. Kalau itu semua rasanya tuh ada gitu loh. Kecampur ya. Menjadi satu. Kalau gua bisa-bisa satu ke barat, satu ke timur, satu ke Denpasar, satu ke Jakarta. Gak bisa berhenti ya. Pakai nasi boleh. tapi nasi putih dimasukin ke sini gue enak. Bener. Jadi jajangbok. Jajangbok. Itu dia untuk jajangmyeon udah berhasil thanks to Nico. Finally. Jauh-jauh ke sini akhirnya. Sama-sama, terima kasih. Next, aku bisa. Oke. Okay. Bisa. Okay. Siap, ditunggu testernya guys. Oke, okay. Ini baru jajangmyeon ya. Habis ini aku juga belajar yang lain lagi mumpung Nico ke sini, aku udah beli bahan-bahannya juga. Jadi aku enggak mau melewatkan kesempatan untuk belajar langsung sama chef-nya. So ya. Yeah. Dek-dekan yang guys, aku kita dibuatin jampang. Dan aku udah tahu cara bikin jampang sekarang. Ayo kita cobain. Aku sih enggak usah nyobain. Kayaknya visualnya udah enak. Visualnya the best sih, benar-benar menggoda banget warna merahnya. Aku dari masak tadi udah ngiler. Jadi enggak tega ngambilnya, ya ampun. Tapi mie-nya aku yang buat loh, bangga enggak kamu? Wow. Mie-nya tuh bisa ada di jampong ini, jadi kan kayak aku bangga gitu. Oke. Okay. Ada part of Chinatia di sini. Tuh. Ini wortelnya aku yang nyimpen di kulkas. Oh, benar juga. Cheers. Coba. Duh, jatuh. Deg-degan ya di komen Korean Chinatia tuh. Gimana Korean ini? Enak. Seriusnya gua kalau udah nyobain dua kali. Sama cuminya. Kalian bisa lihat ekspresi aku lah ya, aku enggak usah ngomong banyak. Serius guys, ini
Girik ya, girik. Parah deh. Gini aku. Kamu bisa bikin kayak gini? Bisa. Semuanya sih bisa sih. Aku pengen bisa belajar biar aku bisa bikinin teman-teman aku juga gitu loh kalau datang ke rumah. Ya kan? Aku bisa. Bikinin anak pink panda. Aku bisa bikin kayak gini. Enggak. Bisa. Enggak. Tinggal Nick jampong. Siap. Oke. Saya datang. Bokate dia kerja buat lu. Sayur, udang. Tinggal telepon aja. Buka restoran aja sih. Buka restoran aja sih. Boleh, boleh. Duh. Wah, dari tadi kenapa ada yang batuk-batuk sih? Ada yang mau. Oh, ada yang mau. Gak bisa berhenti. Nyobain jangkong. Yuk, sini. Oh, lari langsung lari. Rani, kesini, Ran. Nambat. Where? Kamu udah gak diet ya? Lupa ya? Ketika ya? Nah, lupa, besok, ya? Besok, besok. Dia tahu deh. Rani, nih. Nih. Pakai itunya dong, pakai kuahnya. Pakai kuahnya, pakai kuah. Belum. Oh, belum. Apa mau dicobain, gaib mie-nya. Iya toh. Enggak ada itu. Ini. Sendok. Iya, lama. Banyak ya seafoodnya. Ini masa aku banyak banget bayar, wey. Ya pakai cumi jadi 14.000. Tergantung topping lah ya. Enggak ada lele, Mel. Iya, lele enggak ada. Ya. Amel, enak, sekarang Amel. Mau ambil lagi. Sekarang Amel. Lagi lapar lu. Dua. Lapar lu. Tadi kan pecinta makanan Korea gimana Ran jampungnya? Tadi kita udah masak ini Yangnyeom. Chicken Yangnyeom. Yangnyeom chicken. Yangnyeom. Kalau misalnya kalian suka lihat di K-drama itu ayam bumbu yang merah banget. Ya, Korea banget ya. Yang Korea banget. Ternyata dia juga bisa bikin. Terus ya udah deh kita tadi masak bareng-bareng. Aku juga belajar dari dia bikin ini gitu sih. Betul. Apa sih masakan Korea yang lu enggak bisa bikin? Apa yang belum yang bisa? Belum dibikin sekarang? Berarti belum betul. Bisa. Betul. Kita cobain ya. Boleh, cobain. Baru coba sausnya doang tadi, tapi belum dicoba sama ayam. Ayo ambil. Tunggu dulu, aku mau nanya dulu. Apa? Tingkat keyakinan lu dari 0 sampai 10 ini berapa? Tingkat keyakinan aku ya. 8 deh. Kenapa? Kenapa? Duanya kenapa? Duanya itu yang satu punya siapa yang kata. Yang 10 punya Tuhan. Gitu. Coba. Kita coba. Awas panas, awas hati panas. Gila sih. Bumbunya. Sausnya aja udah mantap, ini pedes loh. Ayo, 1, 2, 3. Creamy banget. Juicy banget ya. Serius? Juicy banget dalamnya. Gimana rasanya? Apa nih? Senyumannya apa nih? Saya grogi, Pak. Buset. Awas ketelan semua. Gimana, Jinet? Parah sih. Enak. Kulitnya crispy terus dalamnya juicy banget, parah. Oh my god. Approve. Kalau udah sama Randy, ya kita tahu. Dia peka sama makanan. Ya. Maaf guys. Awas ketulang ke tulang-tulangnya kok. Enggak apa-apa. Enak. Ada ke tulang-tulangnya. Pas ini enak banget. Ayo dateng, ayo. Amel. Ada gini-gini dia. Mel. Gak usah sosokan lu. Mel, sini aku suapin langsung. Seperti biasa harus panggil Amel sama Rani buat nyobain. Kalau ini juga enak, aku mau ngajak Niko bikin restoran. Iya, aku juga mau ngajak Niko jadi pedagang. Enggak. Maaf aku tahu. Aku sudah putus. Oh, Scorpio nih. Temennya cuma segitu, kita bagi dua deh. Ini. Oh ya udah, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, ada satu lagi. Oh, yang paling gede ya. Pinter banget emang. Lu jangan dong. Sini. Masuk kamera.
Sini, Rani. Rani enggak gedean masuk aja. Enak. Niko lucu bimanya. Ini bimanya. Ini langsung tawaran tawaran di on the spot ya. Iya. Agak takut gitu. Kabur sih Mel bentar lagi. Enggak. Ayo Niko. Fix sih. Tolong guys, aku diculik. Ayo Niko. Tolong guys. Tolong guys, aku diculik. Terima kasih. Jadi aku bisa kirimin teman-teman aku dan teman-teman dekat aku, pokoknya aku bakal kirimin. Nanti tunggu review dari mereka. Kalau emang semua bilang enak, gas. Gas. Aku emang pengen banget bikin bisnis makanan kan. Tapi kita belum ngobrol sama Niko nya nih. Tahu dia mau atau enggak nih? Langsung kita nembak on the spot guys. Aduh kayaknya. Langsung on cam. Gas sih. Soalnya menurut aku sih enak. Jadi. Oke guys. Ya, tungguin aja update dari kita. Pokoknya nanti kalian harus cobain ya ini. Ini the best sih, the best. Banget.